Pemirsa, kesebelasan Persib Jember sukses menaklukkan Persema Malang dengan skor 3 gol tanpa balas pada laga lanjutan Liga 3 Rabu sore. Hasil tersebut sekaligus memastikan langkah klub berjuluk Macan Raung itu untuk lolos ke babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur musim 2023. Persib Jember mengawali putaran kedua babak penyisihan grup H Liga 3 Jawa Timur 2023 melawan Persema Malang pada laga yang digelar di Stadion Jember Sport Garden, Kecamatan Ajung, Rabu sore. Bermain terbuka sejak awal laga, Persib Jember sejatinya memperoleh peluang emas pada menit 29 melalui pemain bernomor punggung 32 Faisal Ramandani, namun sayang upayanya masih mampu dibendung pemain belakang Persema Malang. Petaka bagi Persema Malang hadir di menit 36 saat sang penjaga gawang Muhammad Naufal Al-Faruqi melanggar pemain belakang Persib Jember di kotak terlarang sehingga wasit menghadiahkan tendangan penalti untuk Persib Jember. Muhammad Samsul Arifin yang ditunjuk sebagai Algojo tidak menyia-nyiakan kesempatan dan berhasil membobol gawang Persema dari titik putih. Skor keunggulan 1-0 bagi Persib Jember bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Persib Jember tampil lebih agresif. Hasilnya pada menit 53 memanfaatkan kelengahan pemain belakang lawan striker Persib Jember Givari Faiz Aditya sukses membobol gawang Muhammad Naufal dan menggandakan keunggulan bagi timnya atas Persema Malang 2-0. Tak puas dengan 2 gol saja, tim Macan Raung kembali memaksa penjaga gawang Persema Muhammad Naufal memungut bola dari sarangnya usai tendangan bebas kapten Persib Jember Iwan Sampurno meluncur deras dan akurat ke gawang Persema Malang. Keunggulan Persib Jember 3-0 atas Persema Malang bertahan hingga peluit panjang akhir pertandingan dibunyikan oleh wasit. Finishingnya kurang bagus karena mulai awal sudah berusaha bermain maksimal, tapi lagi-lagi saya sebenarnya nggak mau apa menghilangkan siapa pun, yang jelas tahu sendiri saya punya rekaman kalau top penalti di awal itu sebetulnya murni itu adalah bukan penalti, karena kalau di apalagi di jam 11:30 yang terbaik sekarang adalah di Persebaya juga. Kok di babak pertama itu memang kita berikan yang bersih enak. Cuman alhamdulillah di babak pertama masih kondusif walaupun dengan banyak kekurangan terutama di lini depan kita. Akhirnya di babak kedua itu kita semua diskusi akhirnya ya itu tadi mas. Enaknya intinya kita berikan merubah semuanya. Baik permainan, timbuknya, dan hasil akhirnya juga. Alhamdulillah hari ini tim kita masih mengamankan 3 poin. Dengan hasil ini Persib Jember memastikan diri lolos ke babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur 2023 karena pada pertandingan lainnya Kresna United FC bermain imbang 1-1 melawan Pasuruan United. Mengoleksi 12 poin dari hasil 4 kemenangan, Persib Jember cukup meraih 1 poin tambahan pada laga berikutnya untuk memastikan diri menjadi juara grup H babak penyisihan Liga 3. Dari Ajung, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.